maju untuk menjadi anggota DPR RI agar bisa membuat undang-undang, terutama khususnya untuk ojek online, peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada ojek online. Pertama, permasalahan tarif. Yang kedua, masalah sistem jam kerja. Terus yang ketiga itu permasalahan asuransi. Apakah asuransi itu mencakup keseluruhan, keselamatan, dan juga hari tua ojek online? Itu harus benar-benar pemerintah hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, untuk anak-anak yatim bagi ojek online yang meninggal dunia, sakit maupun kecelakaan. Nah, itu nasibnya seperti apa? Karena tidak ada keberpihakan untuk keluarga dari ojek online yang meninggal itu. Karena saya merasa PKB itu kan partai yang modern ya, partai yang terbuka, bisa segala suku, agama, ras, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi sangat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia umumnya. Dan saya merasa ini partai yang paling tepat untuk perjuangan saya. Untuk teman-teman ojek online, khususnya yang ada di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, jangan lupa untuk mencoblos PKB nomor urut 1 dan calegnya Suhandi nomor urut 7 untuk DPR RI dengan warna kuning. Terima kasih.